tahniah kepada pemenang-pemenang anugerah Perdana Belia Negara pada malam ini di peringkat Negeri Johor. Dan saya melihat bahawa orang-orang muda yang hadir dan ada di sini tentunya terlintas dalam fikiran kita bahawa inilah wajah dan inilah cerminan masa depan Johor dan Malaysia. Anda semua adalah waris yang akan menerajui kepimpinan negara suatu hari nanti. Anugerah ini saya percaya mampu menerjemahkan keterlibatan aktif golongan belia dalam pembangunan masyarakat sekaligus menggalakkan penyertaan golongan anak muda dalam bidang-bidang kesukarelaan dan juga kemasyarakatan. Apa yang dapat kerajaan lihat, apa yang dapat saya secara peribadi melihat, kewujudan orang muda, peranan orang muda itu saya amat yakin dan percaya bahawa Johor akan menjadi sebuah negeri yang terus makmur.